Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Kenapa intronya beda, woi? Yaudah, ya, lupakan aja. Nah, di video kali ini atau kesempatan kali ini, gue akan membagikan bukan pengalaman sih, trik lah ya. Trik farming setelah updatean 1.1 di Genshin Impact. Agar kalian bisa memaksimalkan potensi kalian potensi kalian farming agar ya kalian tidak keluyuran entah kemana yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, ya kan. Kalian keluyuran entah ngapain gitu kan. Nah, mungkin 5 hal ini kalian bisa membantu kalian saat farming. Ya, minimal bisa bermanfaat lah ya, daripada kalian gabut entah kemana-mana gitu kan. Foto-foto gak jelas, bego. Foto-foto ada manfaatnya gak? Ya, hiburan. Nah, sebelum memulai video ini, alangkah baik kalian subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu dan AR kalian lebih cepat dan kalian berpahala mengasih info kepada teman-teman kalian yang belum tahu. Nah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita memulai videonya. Terlalu lama ke intro, cu. Nah, yang pertama adalah selesaikan reputasi kota lebih cepat. Fitur baru yang hadir di Genshin Impact adalah fitur reputasi yang hadir di setiap kota. Nantinya kalian akan diberi quest setiap minggu untuk menukar bahan atau berburu monster. Nah, salah satu cara terbaik untuk mendapatkan XP besar adalah menyelesaikan 2 quest reputasi berikut ini setiap minggunya. 1. Quest dari NPC memiliki 40 XP, sementara setiap bounty dari monster punya beberapa variasi. Paling tinggi kalian bisa mendapatkan 100 XP reputasi sampai puluhan ribu mora yang sangat berharga. Agar mendapatkan penghasilan terbaik, kalian harus mengalahkan monster dengan bounty terbesar setiap kali mengambil quest ini. Meski sangat menantang, hadiah yang menanti kalian jauh lebih bernilai. Ya, mungkin terbayarkan lah ya. Atau hadiah yang dikasih kepada kita, ya kan. Ya, terbayarlah. Susah-susah menghabiskan monster, ya terbayarlah hadiahnya. Oke, lanjut yang kedua. Nah, yang kedua, cara terbaik menaikkan level reputasi. Untuk saat ini ada 2 daerah yang menjadi fokus reputasi, yakni Monstance dan Lue. Masing-masing punya hadiah berbeda, namun setiap kota akan memberi leader baru setiap reputasi level 8. Nah, gua sarankan kalian mengambil reputasi dari satu kota terlebih dahulu agar bisa memaksimalkan hadiahnya. Maksudnya kena gimana? Nah, maksudnya itu kalian mengambil satu kota, misalnya Lue, kan kalian ambil Lue, kalian maksimalkan atau kalian habiskan aja lah dulu, habiskan questnya agar hadiahnya maksimal. Nah, kalau udah setelah udah menyelesaikan di Lue, kalian pindah lagi ke Monstance gitu maksudnya ya. Oke, nah lanjut, salah satu yang berguna sebenarnya ada di level 6, di mana kalian bisa mendapatkan treasure kompas di masing-masing wilayah. Kalian bisa memulai dari Lue dengan world quest yang lebih banyak agar level reputasi kalian lebih tinggi. Setelah menyentuh level 6, kalian bisa menggantikan ke Monstance dan setelah itu fokus ke warna glider yang kalian inginkan dari kedua wilayah tersebut. Nah, yang udah gua bilang dari sebelumnya, kalian harus fokus dulu satu kota. Jangan kalian acak-acak ya kan. Misalnya satu udah selesai quest pertama Lue, kalian langsung ke quest pertamanya Monstance, itu acak-acak banget gitu kan. Mendingan kalian habiskan dulu satu quest, atau bukanlah satu quest, habiskan semua quest di Lue dulu baru ke Monstance gitu ya. Gua sarankan begitu. Nah, kita lanjut yang ketiga. Nah, selanjutnya yang ketiga, pakai condensed resin di domain. Salah satu item baru di Genshin Impact setelah updatean 1.1 adalah condensed resin. Dengan membuat di crafting,
kalian bisa menggunakan resin khusus untuk mengklaim hadiah domain atau leyland description 2 kali lipat. Beh. Jangan pernah memakai condition resin selain di domain. Pasalnya jika menyelesaikan leyland description menggunakan item ini, kalian tidak akan mendapatkan item tambahan. Kalian harus bersyukur bisa farming di leyland untuk mendapatkan beberapa item tambahan kala menaikkan status karakter. Oke? Okay? Nah, pokoknya ya, yang gue bilang itu jangan kalian lakukan lah ya, selain di domain. Oke? Okay? Lanjut, yang keempat. Nah, yang keempat, event khusus dapatkan visil gratis. Beh, tapi ya gue udah terlambat banget, ya gak apa-apa lah ya kan. Gak bisa dipungkiri, visil adalah salah satu karakter bintang 4 terbaik di Genshin Impact. Nah, jika kalian gak beruntung mendapatkan dia di gacha, karakter ini bisa didapatkan dengan menyelesaikan event quest bertajuk Inrancian Silin Star. Beh, bahasa Inggris gue cuy. Berantakan banget. Ya maaf lah ya kan. Nantinya kalian harus menyelesaikan rangkaian quest yang beragam di event ini. Satu-satu trik yang mendapatkan banyak sumber daya di event ini adalah mengumpulkan meteorit sebanyak mungkin. Di setiap wilayah di mana bintang jatuh ditemukan, kalian memang diwajibkan hanya mengambil 7. Tapi ada sekitar 20 meteorit lain yang bisa kalian koleksi maksudnya. Setiap harinya jangan kalian sampai kelewatan. Pokoknya setiap hari itu, cuk. Oke, lanjut yang terakhir yaitu yang kelima. Nah, yang kelima, tambang magical crystal setiap hari. Untuk memaksimalkan senjata milik kalian di Genshin Impact, butuh ratusan mystic ore yang diperlukan untuk menaikkan level senjata kalian. Nah, setelah updatean 1.1, ada fitur baru yang mengoreksi mystical ore dengan tambang yang menempah menggunakan 10 resin. Meski menggunakan resin untuk menukarkannya dengan mystical ore, tidak bernilai. Kalian bisa menabung lebih dulu bahan-bahannya. Setiap hari kalian bisa menanyakan kepada Black Mitch di masing-masing kota untuk mendapatkan petunjuk letak magical crystal chucks di masing-masing wilayah. Item ini sangat berguna lantaran bernilai 8 mystical ore setiap ditukar dengan 10 resin. Kalian juga enggak usah khawatir karena kalian bisa dapat Adventure Rank XP setiap menempah untuk menukarkan resin. Nah, bagi kalian yang belum tahu atau belum tahu untuk Crystal Chux itu berada, kalian bisa cek video gua sebelumnya. Gua udah kasih letak-letak 5 tempat Crystal Chux itu berada. Kalian bisa cek aja di channel gua sebelumnya. Nah, itulah beberapa trik farming yang bisa kalian gunakan selepas updatean 1.1. Dan jangan sampai kelewatan ya. Udah capek banget. Udah 8 menit juga. Memang betul, cuk. Setiap gua upload, pasti terakhir-terakhirnya kadang-kadang kalau nggak 8 menit, 10 menit lah ya. 9 menit. Ya, segitu sajalah dari gua tentang 5 trik. Atau ya 5 tutorial agar kalian farmingnya lebih efektif atau lebih memaksimalkan potensi kalian. Kenapa dari lidah gua berbelit-belit. Nah, jika kalian suka dengan konten ini, silahkan like, subscribe juga ya. Karena gua tengok yang nonton sekitar banyak banget yang nonton, tapi yang subscribe dikit banget ya kan. Karena ya gua tahu juga kontennya konten cringe. Gua akui lah kontennya cringe, editnya masih abal-abal ya, karena gua pun ngeditnya masih pas-pasan atau ya memang enggak pandai ngedit gitulah ya kan. Ya, kalau orang yang pandai ngedit segala macam pun bisa diedit dia gitu ya. Pokoknya alatnya Android gitu kan atau PC gitu.
Nah, sekian saja dari gua tentang konten hari ini. Semoga kalian terhibur, enjoy untuk video gua, dan jika kalian memang suka banget, ya silakan share kepada teman-teman kalian, sekalian kalian mendapatkan pahala gitu kan. Pahala ya kalian mengasih info kepada teman-teman yang belum tahu gitu kan. Artikel ini kalian bisa baca di Kincir ya. Kincir kalian, gua akan taruh linknya di deskripsi. Ya kalau kalian mau info-info tentang Genshin Impact, kalian silahkan kalian kunjungi. Ya, gua akan taruh linknya di deskripsi. Semoga kalian enjoy video gua Yoga Pertama. See you.